ada burung anu tuh, burung jiji namanya yang bukan, cantiknya masya Allah, biru merah ya, kire, udah perlu ditangkap kan, kayak kayak gini di hidup di Jepang, jadinya tinggal dinikmati begini saja liar kayak gitu. Kerennya ini asli alam Jepang tuh, baturan semuanya tuh itu di dekat rumah orang kan, itu tuh dekat sekali itu di kebun orang. Sudah ya, hai, bye bye. Seperti ini pedesaan Jepang baturan semuanya tuh, kita jalan-jalan di pedesaan Jepang. Ini sangat pelosok sekali baturan semua. Tadi kita lihat apa namanya, ada ayam hutan itu yang cantik, namanya Kiji. Kayak gini rapi itu, bersih. Ini pedesaan yang di Jepang baturannya, bersih. Tuh sepi. Tapi rumahnya nih klasik zaman dulu. Sampai sana tuh. Coba lihat di sini. Ah, ini jalan kereta di depan ini. Oh. Tapi pasti tenang di sini baturan semuanya tuh. Ada kebun di anunya tuh. Nah, ini di bawah perbukitan nih. Kalau bersih desa ini kayak gini lah. Kehidupan apa namanya? Di countryside, countryside gaya sekali, artinya di pinggiran kayak gitu betulan semuanya. Ini ada Tera nih, mungkin Ice Rain ini betulan semuanya. Wih, oh di atas ada serainnya tuh, kerennya. Tuh. Ada serain baturan semuanya tuh di atas. Capek naik mungkin. Sepanjang longsor tuh tembok anunya. Apa namanya? Tebingnya kayak gitu. Ah, di sampingnya ini ada Otera juga nih, kayak gini juga jalan Jepang tuh. Karena ini untuk Buddha, kalau ini untuk Shinto ini baturan semuanya tuh. Bunganya keren itu. Oh, bunganya keren. Oh, begini dia kalau sudah mekar. Bersih tamannya. Ini bangunannya dari kayu betul semuanya tuh. Kalau kita lihat bangunannya dari kayu. Pohon bonsainya kecil tuh, kecil pohon bonsai, bagus asli, bersihnya di sini teh, temboknya tadi teh, ini rapi, bersih, saluran air. Ini mau nanam apa nih tuh? Pembibitan. Ini baturan semua. Kayu tahan gempa nih. Semuanya. Oke, kita muter-muter baturan semuanya di sekitar kampung ini. Ini enggak tahu saya kampung apa namanya nih. Wih, masih kota Wayabe mungkin nih tempatnya. Pohon bambu di sekitar sebelah kiri saya nih. Mepet sekali sama tebing kalau itu ya. Nggak takut longsor kiri. Ada
suara burung. Suara burungnya indah. Itu di Jepang itu baturan semuanya apa namanya, banyak sekali burung-burung yang cantik-cantik dan suara merdu itu kita temukan di tengah kota itu. Masih kita temukan ayam hutan yang cantik itu, kalau di Jepang Kiji namanya. Keren. Ini sekali lagi di pinggiran nih buat orang semuanya. Pinggiran sekali tempatnya deh. Perbukitan di pinggir bukit kalau gitu. Tapi bersih. Bersih-bersih. Nah, kayak gini dah suasananya tuh buat orang semuanya di hutan, di pinggiran tuh. Tuh. Udah ada rumah-rumahnya tuh. Di sana ada pohon sakura tuh, pink. Tuh di bukitnya longsor, mungkin itu bekas longsor tuh. Inilah suasana kehidupan orang di Jepang, maturan semuanya. Sepi. Bayang musim salju nih akan apa namanya? Capek orang. Ini tebing longsor atau sengaja dikeruk untuk apa namanya? Disengaja dikeruk untuk apa? Menu bangunan. Untuk menimbun bangunan maksudnya. Tur. Kita lihat coba sini. Ini rawa mungkin ini. Di sana ada pohon sakura tuh. Asri, tenang. Mungkin hidup di kampung segini baturan semuanya. Tapi kalau di Jepang aja di mana-mana tenang. Karena sepi. Enggak ada yang ribut-ribut. Kalau di Jepang itu, apalagi di perkampungan kayak gini, pasti udah semakin sepi hening. Cuman itu udah mau belanja kemana-mana sulit kalau di pinggiran kayak gini. Ini pohon sakura betulan tuh. Wih. Sekarang karena musim semi, nih sakura sudah mulai bermekaran tuh, walaupun belum full tapi sudah mulai hangat suasananya di Jepang bagi orang semuanya. Mungkin ini rumah Hano ini, rumah RT kayak gitu. Pohon sakuranya. Kita lihat sakura. Mekarnya besar. Adem di sini anginnya. Sepoi-sepoi. Ada pohon bambu juga di sana. Tuh rumahnya masih jarangnya jauh-jauh. Kayak gini. Komingkan makanya nih. Ini biasanya tempat kalau ada apa namanya? Kalau ada bencana itu orang-orang akan kumpul di sini untuk memudahkan dievakuasi. Komingkan namanya. Suasananya buat orang semua tuh. Ini jalan besar nih. Sini. Walaupun jalan besar tapi sepi. Nah, gini. Nah, tempat bahayanya kayak gini buat orang semuanya itu ada di Jepang itu apa namanya? Beruang kayak gitu. Bahayanya ke depan-depan kayak ini beruang. Jadi dia masuk ke pemukiman warga itu untuk mencari makanan. Banyak kasus terjadi di Jepang itu. Serangan beruang itu banyak meninggal khususnya di prefektur Toyama itu. Yang di dekat-dekat bukit. Kayak gini dah tuh. Jadi dia turun untuk cari makan. Menyerang warga itu. Nah itu.
bahayanya di tinggal di sekitar perbukitan kayak gini. Tapi adem sih, kayak gitu. Oke dah baturan semuanya. Sampai di sini dulu jalan-jalan kita di perkampungan Jepang. Lihat suasana kehidupan pinggiran kota Jepang, pinggiran Jepang itu. Semoga kalian terhibur, semoga kalian senang dengan pemandangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari negeri Sakura. Dadah.